Hai Ultraman Belial, Aye mau nunjukin nih, kalau di garasi Aye, Aye punya mobil nih. Di sini Aye punya mobil polisi Belial. Wah, keren juga mobil polisi ente. Tapi kalau cuma satu kurang keren Ultraman Zero. Maksudnya gimana ya? Maksud Aye kalau cuma satu nggak seru. Gimana kalau kita ambil mobil polisi Ultraman Zero? Kita colong aja, kapan lagi kita bisa mengambil mobil polisi? Wah, ide boleh tuh Belial. Ya udah Belial, kita pakai mobil ini aja kita ke kantor polisi. Minggir, Aye mau lewat. Ayo Belial, masuk dah ke mobil Aye. Oke Ultraman Zero, kapan lagi nih kita bisa ngambil mobilnya Pak Polisi? Kapan lagi kita bakalan pamer ke teman-teman kita? Bilang aja kita jadi polisi. Emang kita mau jadi polisi apa Belial? Ada adek aja ente. Ya bilang aja Ultraman Zero, kalau kita mau jadi polisi Bombay. Oh, begono ya. Polisi Bombay. Bawang Bombay kali, Belial. Hah, bawang Bombay? Emang kita mau bikin nasi goreng? Udah, pokoknya aman dah Ultraman Zero. Dijamin beres dan rebes dah. Oke lah, oke. Ayo percaya dah sama ente, Belial. BTW and the way, ini jalannya bener kagak? Aye jadi pusing, muter-muter ini Belial. Apa yang dipikirin sih ente Ultraman Zero? Udahlah, biarin aja. Maimunah juga nanti bakalan nyariin ente lagi kalau emang bener-bener dia cinta sama ente. Nah, kita udah sampai nih di kantornya Pak Polisi. Nah, tuh dia tuh Pak Kumis. Ayo, kita tanya deh. Permisi, Pak. Buset, Aye ditodong sama Pak Polisi. Kita udah disangkain kayak penjahat, Belial. Buruan kita masuk, Belial. Lah, emang kita apaan, Zero? Tahu aja Pak Polisinya kalau kita mau ngambil mobilnya Pak Polisi. Nah, kita berhenti di sini aja dah. Ayo kita turun, Zero. Jangan jalan terus, berhenti. Deh, bawel banget nih si Belial. Buruan dah, ikutin Aye, Belial. Wah, kebetulan tuh di depan langsung ada mobil polisi. Nah, kita pura-pura aja nih mendek-mendek. Kita coba. Buset dah. Aye langsung dikerubutin sama Pak Polisi. Belial, cepetan tolongin Aye. Ah, kita ambil. Ah, ini nggak dikunci nih. Ayo Belial, cepetan Belial. Kita udah dikepung sama Pak Polisi. Buset deh, Aye ditonjok. Berhenti atau aku akan tembak kamu Ultraman Zero. Ampun Pak, ini bukan ulahnya Aye, tapi ini Aye suruhannya si Belial. Ya elah, si Belial pakai kabur lagi. Suwe batu bocah, Aye ditinggal sendiri. Udahlah, kepalang tanggung. Aye mendingan bawa kabur aja dah mobilnya Pak Polisi. Aduh Belial, mana dia kabur. Yaudah dah, Aye udah bawa mobilnya Pak Polisi, Aye bawa kabur aja dah. Buset, Aye jadi buronan Pak Polisi, kacau banget ini. Minggir dong, minggir. Waduh, Aye harus belok mana nih? Yaudah dah, Aye lewat sini aja nih, lempeng aja deh. Oke, lanjut lagi coy. Kita udah bawa mobil Pak Polisi nih. Aye deg-degan coy. Aye takut ditangkep. Waduh, di depan Aye udah dipegat sama Pak Polisi. Ya Allah, ini Aye udah jadi buronan Pak Polisi ini. Buruan dah. Waduh, mobilnya penyok, nanti Aye benerin aja dah. Wah, Aye harus belok kemana lagi nih? Aduh, ayo, cepat sampai dah. Aye langsung ngumpet aja nanti di garasi Aye. Mudah-mudahan Aye berhasil. Oke, ini Aye udah sampai di depan gang rumah Aye nih coy. Buruan. Aduh, akhirnya Aye berhasil juga coy.
Buset dah, deg-degan banget. Di mana-mana ada pak polisi. Aduh, akhirnya sampai juga ada di rumah. Akhirnya Ayah berhasil juga, coy, ngambil mobilnya pak polisi. Bener-bener bikin jantung Ayah jadi coplot. Kayak gitu dulu dah, teman-teman. Nah, kira-kira Ayah ngejalanin misi apa lagi ya, teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Thank you.